Setelah heboh kabar tempat usaha milik Ashanti diguna-guna oleh pihak misterius, kabar sejenis juga datang dari artis Ruben Onsu belum lama ini. Baik Ashanti maupun Ruben Onsu mengaku mengalami hal-hal yang tidak wajar dari lokasi bisnisnya. Berawal dari pengalaman Ashanti yang menemukan dupa di salah satu outletnya hingga kabar terbaru ditemukannya kain kafan yang isinya berupa bawang putih tunggal. Semula ia tak ingin terlalu percaya pada hal-hal yang bersifat gaib. Namun belakangan, Ashanti ternyata merasakan banyak hal aneh yang ia temukan dari setiap sisi kehidupannya. Ya aku gak mau seuzon lah, tapi memang mungkin ada orang yang berniat jahat. Jadi kemarin ada bawang putih tunggal, terus ditutup kain kafan. Terus sama kasir aku ditanya, orangnya cantik banget perawakannya. Cuma aku males lah taruh-taruh bentuk orangnya lagi, udah serah deh. Dia taruh di kasir gitu, terus dipanggil sama karyawanku, dibilang ketinggalan nih ininya. Terus dia cuma nengok, dibilang taruh aja situ gitu. Aku kan gak pernah tahu kalau aku bilang, oh ini persaingan bisnis, apa aku seuzon. Nanti aku jadi gak positive thinking. Karena aku gak mengerti maksudnya apa. Aku gak ngerti bawang putih itu bisa bikin apa, dupa, menyan bisa bikin apa, kain kafan bisa. Kain kafan doang yang tahu buat mayat, ya kan? Sementara itu Ruben Onsu yang juga tengah sukses dengan bisnis kuliner, belum lama ini mengalami kerugian yang tidak biasa. Ayam yang menjadi bahan dasar usahanya itu terpaksa harus dibuang akibat bau busuk yang entah disebabkan oleh apa. Tak lama dari kejadian tersebut, di outlet lain ditemukan pula tanah merah yang berserakan dan nampak sengaja disebarkan oleh seseorang. Tempat usaha saya dilemparin kotoran kucing, satu plastik penuh. Jadi kan kalau di tempat usaha saya itu ada ayam gitu, satu plastiknya itu isinya 10 potong ayam. Itu bisa 10 pack sampai 25 pack itu basi. Berarti kalau 25 pack basi, gue satu hari itu harus membuang 250 potong ayam. Bau. Di salah satu outlet kita juga ada yang lemparin tanah merah sama kembang. Setengah 3 pagi sih ada CCTV-nya. Lantas apa kata dua paranormal Mbah Mijan dan Mbah Wirang yang melihat kejadian itu, terutama yang dialami oleh Ruben Onsu? Ditemui oleh tim MNC Media, Mbah Mijan menganggap bahwa benda-benda yang menjadi temuan aneh sebenarnya belum masuk dalam kategori yang digunakan dalam ilmu guna-guna ataupun santet. Dan bertolak belakang pengalaman Ruben yang menemukan darah di sekujur kaki serta ular kobra di kursi kesayangannya dan juga gangguan lain, Mbah Mijan yakin bahwa energi negatif itu lebih besar berawal dari rumah tinggalnya sendiri. Jika kemudian bergeser pada tempat usaha, hal itu juga bukan lantaran adanya niat jahat dari orang lain yang ingin menghancurkan usahanya. Ketika saya melihat benda-benda yang dibawa, itu belum masuk ke tanda-tanda atau ciri-ciri benda-benda ini memang sanggup mewakili kayak guna-guna atau mungkin santet gitu. Lebih ke tempat yang ditinggali sama Ruben. Lokasi yang kita tinggali itu bisa saja tempatnya mereka. Nah, kejadian-kejadian yang dialami sama Ruben dan ini kan berlangsung sudah cukup lama. Berarti bukan serangan gue biar orang lain. Kalau menurut saya memang tempat itu agak sedikit hangat dalam arti ya memang tempatnya nongkrong mereka yang nggak terlihat gitu. Pintu rumah duar ketutup sendiri, pintu saya kan kayu. Kan biasa Mbak, kalau di belakang pintu itu kan ada magnet nempelin di belakang pintu gitu kan, itu kuat banget setahu gue sih. Gue aja kalau mau ngambil pintu gue begini dulu ya kan, ini duar gitu. Abis ada kejadian ini cuci muka lagi, abis kejadian pintu cuci muka lagi, abis cuci muka lagi, saya ngelihat orang gede banget menuju anak saya. Sebelum orang itu mendekat, saya teriak, saya lari panggil anak saya langsung bangun. Ayah, gitu. Saya alihkan pikiran positif lagi, lari lagi Mbak. Bukan tikus ya, tikus kan beda ya. Ini lari, tapak orang tapak, kayak orang naik tangga cepet. Dari situ, pintu lagi, duar. Lain halnya dengan pendapat paranormal Mbah Wirang yang justru yakin dengan apa yang dialami oleh Ruben, dipastikan memang merupakan hal yang sengaja dilakukan oleh seseorang lantaran ingin menghancurkan Ruben baik karir, usaha, keluarga hingga kematian bagi Ruben sendiri.
Dia bukan hanya menginginkan kehancuran dalam bisnisnya, sampai rumah tangganya hancur. Ya, saya tahu usia itu di tangan Tuhan. Seseorang ini hanya berniat menginginkan kalau Ruben Onsu itu sampai meninggal dunia. Pelakunya kalau saya lihat dari firasat saya dari kemarin, awalnya saya nggak yakin lagi, ternyata memang pelakunya itu ada dua orang, kalangan dari bisnisnya dan kalangan satu profesi seperti dia. Jika memang benar demikian, apakah Ruben disarankan untuk membuat pagar gaib demi keselamatan dirinya dan keluarga? Ya, pagar gaib, iya, layaknya pagar seperti pagar pada umumnya, tetapi ini bentuknya adalah gaib. Karena pagar gaib itu terbuat dari ajian, mantra, atau benda-benda gaib. Secara fungsi, pagar gaib itu menjadi proteksi agar anti serangan-serangan gaib seperti santet, teluh, guna-guna. Entah apapun tanggapan paranormal terkait kejadian aneh, Ashanti maupun Ruben memilih selalu berpikir positif dan menjadikan hal ini hanya sebagai teguran agar mereka bisa lebih dekat kepada sang pencipta. Tapi tak bisa dipungkiri, rasa khawatir masih sering mereka rasakan. Kalau saya berserah, apa yang sudah Tuhan tentukan buat saya itu mungkin jalannya buat saya gitu. Percaya nggak percaya, tapi ya udahlah, aku anggap mungkin aku harus lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Ya berdoa aja lah, mendekatkan diri. Mungkin aku kadang sholatnya masih bolong-bolong gitu. Cuma sedikit cerita sama orang yang ngerti lah, ada mungkin orang yang lebih ahli agama, yang mengerti Al-Quran, yang aku nggak mau lewat jalan-jalan yang aneh-aneh. Akhirnya cuma aku disuruh baca surat Al-Baqarah, aku disuruh baca apa beberapa ayat, itu aja sih. Aku nggak mau yang maksudnya harus sampai ke yang gimana-gimana, enggak, dibalas dengan doa aja. Membagi pengalaman berbau mistis di media sosial, beberapa teman artis pun tak percaya. Roy Kiyoshi misalnya melihat sosok Ruben Onsu adalah orang baik. Sedikit sanksi jika ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan bisnisnya. Demikian pendapat Robby Purba yang hanya bisa menyarankan Ruben untuk berserah. Pertama, kalau saya nanggepin tentang guna-guna, Ruben kena guna-guna, saya kok masih rada sanksi ya, karena Ruben teman baik saya juga. Saya tahu Ruben, dia orang yang banyak berbuat baik gitu ya. Yang pertama, yang pasti kita pulangkan semua ke Tuhan, Sang Pencipta. Kita minta perlindungan sama yang paling maha kuasa, yang paling mengerti kita seperti apa. Tapi aku yakin Ruben kan orangnya baik ya, dan banyak yang cinta sama dia. Minta doa dari sekian banyak followers dia aja, aku yakin itu udah ampuh sih. Kembali ke orang tua juga, gitu aja. Hai hai hai, the hottest issues on the hottest celebrities. Halo dan selamat berjumpa di Isala bersama saya Astrini Putri. Kami hadir menemani hari Anda dengan beragam kisah dan ulah artis-artis kenamaan tanah air yang syarat akan sensasi dan kontroversi. Semuanya kami rangkum secara mendalam hanya di Isalep. Musibah yang tengah menimpa bisnis kuliner Ashanti dan Ruben Onsu membuka perjumpaan kita hari ini. Baik Ashanti maupun Ruben mengaku telah menemukan benda-benda yang tidak lazim dan juga mengalami kejadian aneh di restoran milik mereka. Tentu saja, hal ini membuat kedua artis ini was-was dan bertanya-tanya, dari mana datangnya benda-benda tersebut? Sejumlah pihak menduga jika mereka tengah diguna-guna. Benarkah tudingan itu?